Kelompok kerja sekolah inklusi yang digagas di Bandung kini sudah merancang grand design. Poin penting dalam rancangan itu antara lain penyamaan persepsi sekolah inklusi dan sosialisasi kepada sekolah dan masyarakat. Dalam rangka kerja Pokja Sekolah Inklusi itu hadir Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Eli Sudia Permana, para analis pendidikan dan guru. Targetnya 2016 seluruh SMP dan SMA menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Kelompok kerja sekolah inklusi ini terus bekerja keras merancang dan mensosialisasikan kepada sekolah dan masyarakat. Bahkan di awal 2016 ini, Pokja Sekolah Inklusi menggelar rapat kerja menyusun Grand Design Pendidikan Inklusi atau PI Kota Bandung. Hadir dalam raker ini, Ketua Pokja Sekolah Inklusi, Dr. Hidayat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Eli Sudia Permana, Ahli Pendidikan Inklusi dan Disabilitas, Dr. Juang Sunanto, dan para guru yang terlibat dalam Pokja ini. 9 poin penting dalam perumusan Grand Design ini antara lain pendataan peserta didik, penyamaan persepsi pendidikan inklusi, layanan konsultasi, pelatihan dan pendampingan, membangun aksesibilitas fisik sekolah, penyediaan SDM pendukung, kerjasama dengan pusat sumber provinsi dan pengembangan support system, serta pendampingan revisi perda pendidikan. Para peserta raker diajak mensimulasikan makan dengan mata tertutup. Sebagai SDM pendidikan inklusi, merasakan menjadi kaum disabilitas adalah sebuah keharusan. Ya, perumusan Grand Design ini dalam rangka mempersiapkan program, mengimplementasikan yang terkait kepada sosialisasi pendidikan inklusi. Yang kedua, bagaimana sekolah itu benar-benar ramah, welcome untuk menerima keberagaman anak. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa mensupport perwal pendidikan inklusif yang perwal pendidikan Kota Bandung yang benar-benar bisa masuk tataran yang ramah untuk semua. Target Raker Inklusi Kota Bandung atau IKB tahun 2016 adalah seluruh SMP dan SMA harus sudah siap menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi ini untuk di SMA dan di SMK memang belum menyeluruh. Data kami 2 tahun terakhir memang hanya baru 2 sekolah yang menerima ananda atau siswa yang inklusi. Yaitu SMA 6 dan SMA BPI. Tetapi dengan adanya kegiatan rapat koordinasi membuat Grand Design program inklusi ini, insya Allah kita ke depan turut serta mendukung program ini agar seluruh SMA dan SMK di Kota Bandung bisa menerima berbagai karakter dan jenis siswa. Kita memang berusaha untuk tidak membedakan arti negatif, tetapi memang karakter dan innate yang berbeda, bakat yang berbeda. Mudah-mudahan juga kita bisa mengatur kedekatan dengan rumah yang terkait dengan program PPDB, bahwa salah satunya adalah konsep sekolah itu harus dekat dengan rumah. Keseriusan Pokja Sekolah Inklusi ini sudah membuahkan hasil. Di mana setelah Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mencanangkan Bandung sebagai kota pendidikan inklusi, anggaran pun sudah siap dicairkan sebesar 2,5 miliar per tahun. Satu, sejak kita deklarasi Bandung sebagai kota pendidikan inklusi, tentu kita memperjuangkan agar ada kebijakan dan anggaran yang mendukung pada terciptanya pendidikan inklusi di Kota Bandung. Alhamdulillah 2016 ini kita mendapat dukungan anggaran yang dari tadinya nol, sekarang kita dapat anggaran 2,5 miliar. Nah, ini difokuskan untuk menciptakan sekolah-sekolah rujukan. Sekolah-sekolah yang akan menjadi model tempat belajar sekaligus sebagai sekolah yang akan membina sekolah-sekolah lainnya. Ada 9 sekolah dan ada 6 sebagai pusat sumber nih yang ahli itu. Ini adalah ada yang sekolah baru dirintis memang dari piloting itu. Kalau yang pusat sumber ini berasal dari sekolah-sekolah dari 72 sekolah yang dulu menjadi binaan provinsi sebagai sekolah inklusi. Mulai 2016 ini juga, Pokja dengan Dinas Pendidikan setempat akan membentuk model-model sekolah inklusi, pengembangan SDM, dan sosialisasi secara merata di setiap kecamatan. Singgih Jatmiko melaporkan untuk Pentas TV.